بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Semua orang kena jaga aurat, tapi ramai orang yang akan berkira-kira macam banyak sangat sorang bila kita sebut beraurat. Bila kita sebut beraurat, dia mesti cakap lah, hang kena guna ustaz lah, hang ustazah lah, kau kena hang kemah syurga lah apa semua. No, stop it. Kalau kamu faham betul-betul aurat tu sebenarnya, dia adalah satu benda yang sangat cantik dan sangat best. Okay, saya bagi, aku bagi kat hampa satu contoh yang paling mudah. Kalau anda dapat hadiah, sebagai contoh anda dapat hadiah handphone. Okay, han dapat ada handphone, iPhone 8, iPhone 7, contohlah kan. Kau dapat, han dapat hadiah handphone. So han nak orang bagi hadiah macam mana? Okay, kalau aku macam, okay, ini adalah phone. Okay, ini phone lah, ambil ini phone hadiah untuk hang. Ataupun hang nak hadiah hang tu diberi dalam keadaan yang berbalut, dalam kotak. Mesti dia keras macam blend. Sebagai contoh kan, macam han dapat hadiah. Han dapat hadiah iPhone tapi dalam kotak. Han tak tahu dalam kotak tu ada apa. So han dapat kotak macam, wah, terima kasih. So mesti hang keras macam tertanya-tanya, apa benda dalam tu, macam, wah, bestnya. So hang akan buka balutan hadiah tu dengan keadaan perlahan-lahan, dalam keadaan yang terujuk. Dan kadang macam, wah, wah, apa benda ada dalam ni, apa benda ni. Tiba-tiba buka-buka-buka, dah buka dah balutan tu. Han buka kotak tu, dalam tu ada satu kotak hadiah. Han tengok macam kotak tu macam kotak iPhone. Mesti cakap, ish, iPhone kau? Ih, tak ada kot. Mesti dia letak benda kat dalam tu kan. So, macam, hati han kan rasa macam teruja. Macam, tak sama-sama macam, ya, benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Ha. So, han buka belakang kotak tu kan. Kotak tu rasa ketat, ish. Mesti dalam waktu tu otak hang akan berfikir macam, eh, takkanlah benda lain, mesti iPhone kot. Tapi waktu tu you are deny, macam hang deny macam, eh, takkanlah, takkanlah iPhone kot, takkan dia nak iPhone kot. Macam hang buka ketak, eh, ketak buka, pam. Tiba-tiba kan kalau kita beli phone kan, dia macam ada satu cover kat atas tu, macam, eh, nama macam baru, takkan iPhone kot, takkan phone kot. Eh, dia, kamu akan rasa macam, hang rasa macam sangat-sangat terujur dengan hadiah tu. So, macam, tak apa lah, hang selok-selok, rupa-rupanya memang betul kat dalam kotak tu ada iPhone, ada handphone hadiah untuk hang. So hang kan rasa akan lebih, jadi macam lebih teruja untuk dapat hadiah tu. So hang kan dapat rasa perbezaan kalau orang nak bagi hadiah kat hang. Okay, okay, ni iPhone untuk hang, ataupun satu lagi dia bagi hadiah dalam bentuk kotak dan dibalut. So aku nak cerita kat hampa hari ni adalah, that is the differences orang yang menjaga aurat dengan tak jaga aurat. Okay, bila hang jaga aurat, hang seolah-olah macam sangat terjaga dan hang akan nampak lebih cantik dengan menutup aurat, dengan hang tak menjaga aurat. Ya, betul, hang cantik, betul badan hang cantik, okay, agree with it. Tapi value hang, nilai hang tu berbeza bila hang tak jaga aurat dengan hang jaga aurat. So please, sebenarnya dalam kehidupan ni kamu akan nampak lebih cantik kalau kamu menjaga aurat. Kalau sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi gaya yang sangat cantik untuk menaikkan, meletakkan martabat kamu di satu tempat yang sangat tinggi. So, ingat, jaga aurat, jaga hubungan kamu dengan Allah. Kamu menjadi orang hebat. Terima kasih sebab menonton video ni, dan jangan lupa, jangan lupa subscribe channel YouTube ni dan sebar-sebarkan pada kawan lain, viral-viralkan. Sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.